Sabah FC kekal di tangga kedua Liga Super, di mana hanya berbaki dua perlawanan selepas menewaskan pasukan di tangga tercorot Penang FC 4-1 di Stadium Likas 7 Oktober 2022. Tempatkan Lukas, tidak percaya. Tak balas, cuba dilakukan Sabah. Trubol cuba mendapatkan Sade, Rafael Vitor merebahkan badan. Dan kad merah terus dilayangkan kepada Rafael Vitor. Bijak daripada Sadil untuk menolak bola ke depan. Desperate tackle yang dilakukan Rafael Vitor. Terus dilayangkan kad merah. Jadi semakin sukar tugas Penang pada malam ini. Satu gol di belakang, seorang pemain berkurang. Kemenangan itu menyaksikan Sabah semakin hampir untuk bergelar naib juara Liga Super di belakang Johor Darul Ta'zim dengan himpunan 39 mata, satu mata mengatasi pencabar terdekat Terengganu FC yang turut mencatatkan kemenangan 4-2 ke atas Melaka United.